Nah, sudah nyala ya. Nah, sudah berfungsi. Ketika kita tekan yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba memperbaiki timbangan digital ya, Hinomaru TBG516. Kerusakannya ini kita sudah bongkar ya. Ini kerusakannya ketika dicolokkan AC cuma nyala begini ya, tidak ada tampilan. Nah, walaupun saklar dihidupkan tidak ada tampilan sama sekali. Kita akan coba selidiki dulu. Kita coba di selidiki dulu kerusakannya. Kita cek dulu tegangannya dari trafo sini dulu. Keluar 6,2 volt. Oke, kita cek dari aki ini ya. Ini harusnya ada sekitar 4-5 volt ya. Nah, ini terukur 2,4 ya. Jadi posisinya standby. Kita akan coba ganti dulu untuk elko ini. Ini kita coba ganti dulu ini. Ini kapasitornya 10 470 ya, kita coba ganti dulu. Nah, ini kita sudah dapatkan gantinya ya. Oke, kita tadi kembung lagi ya. Nah, ini kita coba ganti lagi. Ini kembung, sudah ada beberapa biji yang kembung. Kita coba diganti ya. Nah, sudah selesai. Selanjutnya ini yang ground ya.
Yang ini yang ground, kita coba zoom. Nah, ini yang ground, yang ini yang strum ya. Ini dari trafo langsung. Sudah kita bereskan kembali. Nah, sebelumnya kita akan coba cek dulu tegangannya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini yang merah setrum. Berarti kalau posisi seperti ini, posisinya terbalik ya. Jadi ini kayaknya udah diganti si trafo ininya. Jadi kita akan coba balikin dulu ya. Balikin dulu posisinya. Sini aja. Ini kita posisinya di balik saja kabelnya seperti ini. Nah, ternyata setelah kita telusuri, penyebab elko kembung itu dari sini ya, terbalik setrumnya. Kita kembalikan lagi ke setelan awal. Coba dicangcang lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba dicolokkan dulu. Nah, coba lihat di sini ya. Nah, ini kita colokkan seperti ini. Nah, sudah nyala ya. Nah, sudah berfungsi. Ketika kita tekan yang ini. Bisa dilihat ini sudah berfungsi ketika ditekan load cellnya. Oke, kerusakannya ada di sini ya. Ternyata tegangannya terbalik, jadi tidak mau mengisi ke akinya. Kita nanti akan pasang kembali. Kita cek dulu untuk tegangan chargernya apakah mengisi. Nah, ternyata mengisi ya. Nah, mengisi. Sudah masuk. Jadi kalau ada masalah di baterainya, nanti kita tinggal ganti saja. Ini sudah kita selesaikan, sudah beres. Kita coba. Nah, sudah nyala kembali. Nah, ini untuk tampilan depannya. Kita coba cek di belakangnya apakah menyala. Nah, belakangnya juga menyala ya.
Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.